Boleh tak kongsikan sikit apakah tema buku ni dan mengapakah panel kita memilih buku ni, kedua-duanya memilih buku ini sebagai topik pembincangan kita pada pagi ini? Silakan. Patin pilih satu dulu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam nuzul Quran untuk semua kawan-kawan. So hari ni actually this is my first time buat book discussion macam ni. So saya even try YouTube, cari dekat YouTube semalam how people do book discussion. So mungkin takkan sampai level tu, tapi just try our best lah hari ni untuk kita share apa yang best dekat luar sana in terms of selain journal artikel yang bosan lah kan. So actually buku ni saya baca Ramadan tahun lepas. So it was exactly 1 year ago. Ramadan tahun lepas masa COVID punya lockdown, masa ada banyak masa free tu. So I choose this book. Why? Because of the title actually. The Art of Letting God. So kalau tanya kenapa saya pilih, sebab masa tu I was trying to look for ways untuk kurangkan irritation dekat diri ni. I am easily irritated at that time dengan keadaan semasa, when things didn't go my way, when all the plannings macam go downhill. So masa tu tahap nak give up tu dah tinggi. Actually, I was planning to even quit at that time. So, and saya encounter buku ni dekat Iman Shop and saya tak kenal Pemizi Wahid masa tu, but I was like, just try. Just kita baca dulu because I love reading books, all kind of books. But this is my first time terjumpa something yang Islamic and from Pemizi Wahid. So, saya beli and saya baca. So, the theme of this book is basically how the art or the ways to surrender to God in everyday living, in apa-apa yang kita buat, macam mana kita nak rasa macam kita ada penolong, itulah yang buku ni ajar. So basically if kita nak cari something untuk kita surrender, untuk kita tak rasa macam kita burden seorang-seorang, try read this book. Okay, Murabi pula. Assalamualaikum. Sekejap, apa soalan tadi? Kenapa pilih buku ni? Oh, kenapa pilih buku ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, saya nak ucap terima kasih dan tahniahlah kepada First Grad Club sebab buat program ni for the first time. Saya berkali-kali bagi tahu Mizah tak nak. tapi tak apalah, kita sekadar untuk sharing lah, boleh lah kot insyaAllah. Kenapa buku ni? Saya sebenarnya dah lama aim nak beli buku ni. So minggu lepas bincang dengan Mizah untuk kita jadikan program ni biar ada partner supaya discussion tu lebih bercambah dan mungkin perspektif tu lebih pelbagai. Jadi bincang dengan Fatin. So Fatin dah cadang. So saya baru je baca buku ni, beli minggu lepas dan baru habis baca pagi tadi. Sebelum bersahur. Sebab saya cuba baca buku ni secara slow. Kenapa saya pilih buku ni? Sebab memang dah lama baca dan memang buku ni satu buku yang ramai recommend lah. Mungkin saya lewat sikit dari Fatin jumpa buku ni. Saya dah jumpa, dah tahu buku ni bila dia dah famous lah, dah ramai yang bagi review. Tapi apa yang saya tahu buku ni, macam Fatin bagi tahu, dia sesuai untuk orang yang sedang down, yang sedang melalui kesusahan. Tak semestinya sedang, mungkin dia dah ada history, ada past yang dia rasa dia apa ni, yang lowest point of our life. Mungkin ada dosa-dosa yang lepas yang menghantui diri kita hari ni. Dan buku ni membantu untuk kita regain ourselves. Untuk kita dapat reassurance balik, untuk bina balik diri. At first glance, saya ingat buku ni memang untuk orang macam tu. Tapi somehow saya tengok, bila saya baca, yes betul, mungkin 75% of this book ni memang untuk kita semua yang ada sejarah yang mungkin
kesukaran dalam hidup, dalam relationship, dengan family, dengan career, dengan kita tengah belajar, mungkin dengan supervisor, dengan kawan-kawan semua. Mana-mana yang masalah, kita rasa bila baca buku ni, kita boleh relate dengan apa sahaja masalah yang pernah kita lalui. So 75% of this book memang tentang benda tu, cuma the other 30 ataupun 25% tu tak semestinya ada masalah pun. Kita just nak another momentum baru untuk move forward, untuk lebih cemerlang dalam hidup. So this is the book for us. Saya rasa buku ni, objektif, personal objektif saya untuk perbincangan hari ni bukan untuk share sepenuhnya, tapi kalau boleh biar setiap seorang dari kita ni supaya boleh baca buku ni. Kalau nak pinjam boleh bagi tahu, kalau nak beli harga RM50, tapi saya rasa berbaloi lah sebab dia bukan baca sekali. Saya rasa setiap kali kita lalui zaman-zaman kegelapan dalam hidup lepas ni, insyaAllah kita boleh baca balik buku ni untuk regain balik keyakinan diri kita lah. Okay, itu ikut untuk starting. Okay, jadi saya rasa semua mungkin ada lagi yang tak tahu pasal buku ni, so boleh beli buku ni dengan harga RM50 lah. Okay, so Cik Fatin Azihah cakap tak plan pun nak beli buku ni kan, tiba-tiba boleh beli je kan. Okay, so what surprised you most about the book? By the way, kalau dekat SMO kan RM50, cuba try tengok Iman Shop. Saya dapat ni dengan harga RM40. So yeah, jadi Iman Shop, bookshop. Dengan postage. Postage kalau beli RM100 ke RM120 dapat free postage. So kumpul lah buku-buku dengan kawan-kawan. Okay. Good strategy. Yes, yes. Okay, what surprised me? Okay, mula-mula saya dapat buku ni, dia punya muka surat pertama je actually dah surprise you. Bukan muka surat pertama, betul lah muka surat pertama. Dia tulis, boleh ke spoiler macam ni? Nasiblah siapa yang tak baca lagi eh. Dia terus cakap, adakah Allah tu tak cukup untuk kamu? So macam masa tu perasaan saya macam bang, betul-betul kena dekat sini. Aku nak macam-macam, plan macam-macam, tak dapat, salahkan diri sendiri. Rasa burden seorang-seorang, rasa macam tak mampu nak carry benda tu lah, nak carry masalah bebanan masa tu. Dan bila dapat buku ni, tiba-tiba buku ni tulis, tak cukup ke Allah untuk kita? So memang muka surat pertama tu dah macam terus hook dengan buku ni, terus rasa macam okay, saya akan habiskan baca buku ni. Sebab saya nak tahu macam mana dia nak buktikan yang Allah tu sebenarnya cukup untuk kita. And literally after chapter by chapter, pages by pages, I slowly build back, you know, the confidence and the strength dalam diri tu. Slowly, actually it's a very slow process. Saya tak habiskan baca dalam masa seminggu macam Murabi. It took me until end of Ramadan, I think, untuk saya habiskan buku ni. Ke sampai Syawal, macam tu lah. So slowly, slow by slow, dengan nangis, dengan rasa macam tersentak semua, and gradually saya hidup dengan cara yang Mizi Wahid ajar. So every time lepas tu saya encounter down, problem, you know, macam panic dengan keadaan, dengan benda yang tak menentu dalam research, saya slowly slow down, ambil balik buku ni, buka balik chapter tu and try untuk macam regain composure and try untuk bagi tahu diri, tak apa, tak apa, Allah ada, tak apa, Allah ada. Kalau susah macam mana pun, tak apa, Allah ada. Sebab dia macam, buku ni macam literally bagi tahu kita again and again yang kita punya strong connection between us and Allah tu sebenarnya sangat kuat. Cuma kadang-kadang kita tak sedar atau ego kita yang veil benda tu, menyebabkan kita rasa macam bila ada masalah, kita kena selesaikan benda tu seorang-seorang. Padahal kita kena cuba selesaikan, but at the same time kita kena ingat juga tak apa, Allah ada. Kalau tak boleh sangat, dia akan tolong. Ha, macam tu lah. So the first thing that surprised me is the first page bila dia cakap tak cukup ke Allah untuk kamu. Ya, yeah, betul lah. Kita kena bergantung dengan Allah, jangan bergantung dengan manusia kan. Okay. So untuk Cik Fakhrul Razi Yahya pula, dah kata dah lama dah aim buku ni sebenarnya. Okay, so what was your favorite part of the book? Susah nak pick up. favorite part sebab dia macam okay, ini kritikan tapi kritikan yang bagus. Kritik saya
my only problem with this book is actually it's very disorganized. Dia macam baca kitab macam thesis yang macam yang ada plot yang tersusun di chapter pasal benda ni, di chapter pasal benda ni. Tapi dia macam the collection of, I think it's collection of his articles yang dia mungkin lah macam tu. Tapi somehow ini je bagus sebab macam Fatih bagi tahu the idea of this book is the biggest idea of this book yang dia bagi tahu dalam preface dia. Mana-mana buku saya akan baca preface dulu. Maksudnya apa intention dia tulis buku ni. Macam Fatih bagi tahu untuk reconnect dengan God, dengan Tuhan, dengan Allah. Dan yang penting adalah tentang tawakal, tentang tawakul kalau dia sebut dia tulis dalam ni. Kita faham tawakal ni yang kita faham lah, mungkin saya tak tahu yang lain. Kalau saya faham sebelum yang menurut kefahaman kita yang biasa, tawakal ni macam berserah lah. Macam kita dah buat sesuatu dan kita serah lah pada Allah. Tapi macam tajuk dia ni, dia the art of letting God, kan? Letting God, membiarkan Allah. Tapi tawakal yang dibawakan oleh Mizi Wahid, Ustaz Mizi Wahid ni, dia sangat deep tau. Dia macam, di sana ada preconditions. Ada prasyarat yang perlu kita penuhi sebelum kita tawakal. Ada cara tawakalnya. Dia bukan sekadar serah penuhnya, tapi sebab connection kita dengan Allah. Whatever happens, the best is yet to come. Jenis-jenis macam tu kan. Tentang apa ni, timing yang Allah tentukan. Kadang-kadang bila kita tawakal, kita ada juga rasa kita rasa kita dah tawakal, tapi bila kita tak dapat kita apa yang kita nak, kita rasa kecewa. Tapi benda ni, buku ni mengajar balik kepada kita yang walaupun kita tak dapat benda yang kita nak tu, tapi Allah dah tentukan yang mungkin belum sampai masanya. Mungkin yang terbaik adalah bukan dengan dapat apa yang kita nak, tapi dengan Allah bagi sesuatu yang lain yang lebih baik. Mungkin Allah nak menjadikan kita lebih kuat dengan menjadikan cabaran itu sebagai anugerah. So apa yang yang saya menarik buku ini adalah macam mana dia, Ustaz Mizi Wahid ini mempersembahkan idea tawakal itu dalam konteks yang sangat soothing, menyentuh hati, dan dia lebih menyeluruh. Dia bukan sekadar tawakal lah, tak, dia merangkumi semua. Saya rasa itulah. Okay. Panjang ke? Sorry. So, tak adalah. Okay. So, untuk orang yang baru nak mula baca buku kan? Okay. What were your impression of the author's time? Maksudnya, adakah buku ni mudah untuk dibaca ataupun terlalu heavy untuk orang yang baru nak mula membaca? Saya dulu boleh? Boleh. Oh, buku ni tak heavy. InsyaAllah tak heavy. Tapi saya boleh faham yang Fatih bagi tahu, takes time untuk baca sebab kita akan reflect dengan mendalam. Itu kelebihan yang Ustaz Mizi Wahid bagi tahu, ceritakan buku ni lah. Dia menyentuh hati. Dia pun bagi tahu dalam preface dia yang dia tulis buku ni dia dan benda ni adalah tentang cerita. Dia banyak bercerita. Cerita pengalaman orang, cerita orang. Okey, mungkin saya kena bagi tahu siapa Ustaz Mizi Wahid ni. Dia ni orang Singapura, lulusan dari Universiti Azhar, dan dia sekarang dia merupakan pengasas kepada sebuah institut namanya Safinah Institute di Singapura. Dan Safinah Institute ni dia banyak buat program untuk character building, untuk program motivasi macam tu lah, untuk orang ramai dari sudut Islam. Tapi jadi apa yang dia persembahkan dalam ni adalah pengalaman dia sendiri dan juga pengalaman-pengalaman yang orang yang dia pernah jumpa, which is thousands of them. So dia petik mana yang sesuai. So bila kita baca cerita ni, dia menarik. Seluruh buku ni ada 21 bab. So tapi pada saya 21 bab ni dia sangat simple sebab ada yang cuma 2 page, ada yang cuma 3 page. So kalau korang baca satu hari satu bab, tak sampai satu bulan dah habis. Kalau baca 3 bab, sempatlah habis. Macam saya, boleh baca cepat kan. So cepatlah sikit. Cepat tu sebab nak program ni lah.
kalau tak mungkin lambat. So okay, memang dia sangat 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 mudah. Kita akan terpana dengan cara dia mempersembahkan cerita-cerita tu. Okay. So kedua-dua panel kata buku ni sangat memberi impact kepada diri sendirilah. So how this book affected the way you go about your life and how do you think this book will help us as a student? Fatina Jaya dulu ke? Saya nak tambah tadi pasal buku ni, memang okay, mudah nak baca. English dia pun very easy. Maksudnya boleh faham lah. Dan memang menyentuh hati, sangat-sangat menyentuh hati. Yang membuatkan kita dah sampai chapter 5 rasa nak patah balik sekejap chapter 1. Tengok balik, pergi balik. Itu yang jadi berpusing-pusing dekat situ. And once I reread this book, saya dah tak baca chapter by chapter dah. Saya pergi dekat dia punya macam content and pilih, oh hari ni yang mana kena. Okay macam tu dan terus pergi dekat situ. Okay and then apa soalan tadi? Macam mana nak bantu kita as a student? Macam tu ke? Dan macam mana buku ni bagi affected you go about your life? About my life. Saya, I choose one of the chapter yang really help me in my life, which is chapter 9. Chapter 9 tajuk dia Leave Your Enemies to Him. It's not like saya banyak enemies ke apa, tapi seorang perempuan yang mudah hot tempered sikit. So this chapter really helps me in a way macam contohnya you drive dan kereta potong tiba-tiba, you jadi marah. You jadi macam tak suka dengan apa yang berlaku dekat sekeliling. Contoh masa drive atau masa awak pergi pasar raya orang langgar ke, atau macam masa dealing with lab works and then ada apa tak jadi, or supervisor awak macam demand more than what you can give, or maybe your lab mates atau your colleague yang behave suddenly and you rasa macam mudah buat you marah or something. Enemies is not just like enemy, memang betul-betul concrete enemy. Enemy for me, I regard enemies here is something yang membuatkan saya rasa upset ketika itu. So bila kita upset dan bila marah tu menguasai emotion kita dan menyebabkan kita jadi orang lain, itu akan menambahkan lagi burden atas burden yang dah memang ada. Ya, as a student, as a PhD student, with all the burden that we have, with all the research and writing, so kita akan mudah triggered. Emotion kita akan mudah triggered. So I found this chapter really helps me because dia cakap biarlah Allah yang uruskan enemy kita tu. So if something displease me and I can't control them, so saya tak boleh control orang lain yang bawa kereta laju-laju potong-potong tu. Saya tak boleh control lab mates atau supervisor yang demand anything from me. So I can't control everything. When things get out of the control, I learn to let Allah deals with them. So kita cuba buat apa yang kita boleh buat. For example, kalau bawa kereta, kita jagalah elok-elok slow bila nampak orang menyelit-nyelit. And then bila dalam research, we do what we can. Kita try lah, repeat the experiment or maybe baca lagi untuk troubleshoot or maybe discuss in different perspective with your supervisor. We do what we can. But towards them, biarlah Allah yang uruskan mereka. Saya belajar benda macam itu. So hati saya lebih senang sebab saya fikir ada satu God which is very powerful, dia the most powerful, dia yang akan handle orang tu untuk saya. Mungkin jauhkan saya daripada orang tu ataupun buat something yang menyebabkan saya boleh keluar daripada situasi tu, and it really helps me in a way. After saya baca buku ni dah setahun, every time benda tu jadi dekat saya, saya ingat balik this chapter and saya fikir okay tak apa, biarkan dia, biar Allah take care dia. So saya rasa tenang and I move on. And another thing about this chapter is that dia cakap kenapa kita suka macam membanggakan orang yang ada hatred, orang yang berdendam. Sometimes kita suka macam tu, macam bila orang buat salah and then kita macam kata-kata dia, kutuk-kutuk dia, berdendam dengan dia, and somehow orang sekeliling kita pun macam mengapikan lagi keadaan. So this chapter tells us no, lebih baik jadi pemaaf, lebih baik move on daripada situasi tu dengan cepat. So let Allah take care of your enemies. Okay, terima kasih Cik Fatihah. So macam mana pula dengan Cik Fakur Razia? Pelik pula duk Cik.
formal pula kan. Mana-mana panggil Fakul Razi pula. Okay. Agak sukar untuk pilih spesifik topik. Tapi saya rasa mungkin yang saya nak share yang paling lah kot. Chapter 19 tentang forgiveness. Chapter ni agak panjang. Eh tak, 17. Sorry. Bila kita cakap forgiveness ni, biasanya orang akan cerita tentang kita memaafkan orang lain yang buat salah dengan kita. Tapi topik ataupun bab ni dia fokus untuk kita memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Bab ni dia cerita adalah kisah seorang perempuan ni, dia ada masalah dengan ayah, apa ni, dia tak ikut dream yang ayah dia nak. Kemudian dia tukar career, ayah dia mati, dia rasa dia tak sempat nak memenuhi impian ayah dia. Bila ayah dia mati sebab kanser tu, dia rasa dia tak mampu untuk memenuhi cita-cita ayah dia, menyebabkan dia down. Dia rasa dia rasa tak boleh move on, dan dia masalah lah dalam career semua. Tapi yang penting adalah dia memaafkan diri, dia recall balik apa kebaikan-kebaikan yang ayah dia buat. Forgiveness, memaafkan diri sendiri ni bukan sekadar untuk kita, yes, tentang past self kita yang ada dosa yang banyak. Kita banyak buat salah dengan orang, kita banyak benda mungkin orang berumur sikit macam saya. Kita ada cerita-cerita lama yang menghantui diri kita kerana kesilapan-kesilapan kita yang lepas. So bab ni membantu kita untuk move on dengan kita memaafkan dulu diri kita. Dan apa yang menarik ialah saya suka bila Ustaz Midi petik dalam sini tentang sahabat-sahabat, companions of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ni termasuklah sahabat-sahabat yang dijamin syurga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, semua sekali lah 10 orang tu. Diorang ni sebelum diorang Islam, siapa diorang dulu ni? Diorang dulu penentang Islam. Diorang ni cuma masuk Islam macam Abu Bakar, cuma masuk Islam pada umur bila? Dah tua dah, 40-an, 50-an. Dalam ramai-ramai tu mungkin Ali je yang masuk Islam pada zaman muda. Yang lain tu semuanya kenal Islam bila diorang dah tua. Dah tua daripada diri kita sekarang dah pun. Tapi in short time, dalam tempoh Nabi yang sangat pendek tu, 20 tahun, tak sampai 30 tahun, diorang mampu transform diri tu menjadi seorang yang sangat luar biasa dan the best of themselves lah. So sebenarnya kita belum terlewat untuk kita move forward dari diri kita sekarang, walaupun umur dah 30-an macam saya, untuk kita berusaha untuk menjadi the best version of ourselves, yang mungkin dulu kita dah ada cita-cita nak jadi orang tu, tapi rasa macam dah terlewat. Tapi sebenarnya belum terlewat, boleh lagi kita berusaha. Dia bagi tahu, even Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, dia lah penentang Islam yang sangat kuat, nak bunuh Nabi. Tapi bila dia masuk Islam, dialah yang paling banyak, yang paling luas sebarkan Islam sehingga ketiga perlima dunia. So yes, saya rasa bab ini memberi kesan jugalah untuk kita move forward. Thank you. Okay, terima kasih Guru Razi. Okay, so saya rasa banyaklah nasihat-nasihat yang diberikan dalam buku ini sehingga boleh bagi kesan kepada kehidupan kita kan. Okay, so adakah Fatin dan Fakul Razi agree dengan advice yang author teruji, ataupun ada tak advice yang sedap ke ataupun macam mana? Macam mana? Dap? Ada tak? Maksudnya kan macam banyaklah nasihat yang author ni bagikan dalam buku sampai dia boleh affect kita punya kehidupan. So adakah semua nasihat tu dipersetujui ataupun ada tak nasihat-nasihat yang rasa macam dark sikit ke? Rasa macam tak betul ni, macam tu. Susah juga tu. Sebenarnya okey je. Semua nasihat tu betul, tak ada yang tak betul. Tak berani nak komen lah.
Rasanya saya ingin berikan tu semuanya membantu kita dah dalam sebagai apa? Kan, manusia dan hamba Allah. Cuma ada satu bab tu memang saya bukan tak setuju, setuju sangat dengan Mizi Wahid, Ustaz Mizi Wahid. Because there's one chapter, I think trust in his perfect timings. Sebab Ustaz Mizi Wahid sendiri mengakui betapa susahnya menunggu. Lagi-lagi menunggu bila kita tak tahu, when we cannot monitor the progress behind the scene. Contoh, dia bagi contoh macam ni, cara dia tunggu isteri dia bersiap nak pergi keluar mana-mana. Murabi mesti ada, boleh relate kan? So dia cakap dia ada dua situasi, kadang-kadang dia tunggu dalam kereta, kadang-kadang dia tunggu dekat ruang tamu. So dia cakap kalau dia tunggu dalam kereta, dia akan jadi lebih restless sebab dia tak nampak apa isteri dia buat. Tapi bila dia tunggu kat ruang tamu, dia rasa macam, oh okay, masa tu tak adalah lama sangat isteri dia bersiap sebab dia nampak isteri dia keluar masuk, uruskan anak, handbag apa semua. And then dia relatekan dengan kita menunggu, macam kita tunggu bila aku ni boleh grad atau bila aku ni nak beli rumah or something like that. So kita macam seolah-olah dia yang menunggu dalam kereta tu. Kita tak nampak apa yang behind the scene Allah tengah aturkan untuk kita. So dia cakap memang susah nak dapatkan trust in his perfect timings tu. Memang betul-betul kena, tak tahulah, kena sangat-sangat kukuh lah kuat iman tu. But actually satu ayat dia yang saya rasa macam suiting, dia cakap anyway we have an appointment with success. So macam-macam mana pun kita punya success tu dah ada dah, duk tunggu kat depan, cuma tak tahu duk jauh mana lagi, tak tahu. Itu je lah yang saya sangat-sangat setuju. Maaf, boleh tak ulang sekali lagi apa phrase yang Kak Fatin sebut tadi? Oh, dia cakap kita ada temu janji dengan kejayaan. Okay. Okay. So macam bila rasa tak sabar tu ingat balik, ada dah temu janji tu, cuma tak tahu lagi, tak sampai lagi. Betul lah tu. Alhamdulillah. So kita nak tambah sikit yang Fatin. Kalau siapa-siapa yang suka quotes kan, kata-kata yang kata-kata hikmah. Dan kalaulah orang tu suka letak apa ni sticky note yang tagging tu, saya rasa akan penuh lah tepi-tepi ni. Sebab dia sangat banyak kata-kata hikmah quotes yang kita boleh ambil, nak tampal-tampal kat dinding ke kan, untuk meja study kita ke, banyak, sangat banyak. Kita nak petik pun susah yang mana satu yang paling sesuai. Sebab ada kala dia, ada masa, ada bila saya baca buku ni, ada yang relate dengan diri kita. Bila kita baca, ada relate dengan kawan-kawan kita, ada yang relate dengan family kita, ada yang relate, kita rasa yang ini semua common, yang sebenarnya bila kita ada masalah, orang lain pun sedang menghadapi masalah yang tersendiri, tapi semuanya sedang menuju kepada satu jalan, macam Fatih bagi tahu tadi. In the end kita ada appointment dengan apa, dengan blessings, dengan successful. Saja yang datang. Insya-Allah. Mengada. Okey. So banyaklah quotes-quotes yang diberikan oleh Ustaz Mizi ni dalam buku tu. Tapi boleh tak pilih satu the most important point yang author ni nak mark dalam buku ni? Important point. Letting God. Tu memang dia punya main point dia. Main point dia. Ataupun dia bagi tahu dalam English, dalam bahasa lain dia panggil spiritual surrendering. Spiritual surrendering maksudnya kita berserah secara spiritual kepada kita punya creator. The power and the beauty of spiritual surrendering. Itulah kot, the main idea. So ada tak, ada lingering question from the book that you are still thinking about? Ada tak lingering question, kenapa macam ni, ada tak? Murabi ada ke? Soalan macam tu tak terfikir pula, tak ada. tak ada tak yang menimbulkan persoalan sedang buku ni yang menimbulkan baca ada tapi sekarang dah lupa lah. Kadang-kadang okay, okay, macam rasa benda tu boleh menimbulkan persoalan, but the way Ustaz Mizi Wahid explain buatkan macam faham. Okay, so soalannya tu terjawab lah dengan membaca buku tu dengan lebih lanjut.
Okey, sekejap ya. Kita ada soalan daripada pihak penaja. Okey. If you get the chance to ask the author of this book one question, what would it be? Kalau saya lah, sebab saya ni nak belajar trust in his perfect timing, tapi memang kesabaran tu rendah. Saya nak tanya dia satu benda, berapa lama masa yang diperlukan untuk dia betul-betul boleh let God? At least give me like macam roughly timeline untuk saya macam boleh agak okay, by the time macam ni, I will also macam fully letting God intervene my life lah, macam tu. Kut, saya akan tanya macam tu lah based on his experience. So apa, berapa lama yang diperlukan untuk kita belajar untuk terima? Macam Ustaz Minsi Wahid tu, berapa lama yang masa dia ambil sampai dia rasa macam dia memang dah betul-betul dah let God intervene in apa-apa yang dia buat. Okay. So Fakur Razi pula? Saya nak tanya dia, macam mana dia asaskan dia manage Safinah Institute? Nak buka? Tak boleh ke buka cawangan dekat Kelantan? Kan, mana tahu satu hari nanti dia buka satu cawangan. Sebab dia reflect juga dalam bab yang saya bagi tahu tadi, dalam bab forgiveness tu, dia bagi tahu satu cara untuk kita forgive ourselves adalah dengan kita tolong orang. Buku surat 125, God wants to use you. Dia menggalakkan students dia dengan audience dia tu untuk walaupun tengah struggle dengan diri sendiri, tapi kita cuba juga untuk tolong orang, sebab bila kita tolong orang, mungkin satu hari pertolongan akan datang kepada kita. Okay, to quote daripada buku surat 126 126. One sure thing I have learned is that sometimes God's guidance and interventions come from the most unlikely sources. Maksudnya, kalau kita dalam kesusahan, apa-apa pun, banyak orang yang mendapat pertolongan dari orang ataupun dari cara yang dia tak sangka-sangka. Which is, saya sendiri pun dah alami banyak benda macam tu. So saya regards mungkin atas faktor kita tolong orang, nanti satu hari bila kita berhadapan dengan kesusahan, the kindness tu akan kembali kepada kita melalui orang-orang yang kita tak sangka. Itu cara untuk kita, bukan sekadar untuk redeem ourselves, tapi juga untuk kita dapatkan self-esteem dan juga pada masa yang sama untuk kita move forward lah dalam apa-apa juga kesusahan. Jawab soalan kan? Okay, terima kasih. Menjawab. Okay, so kita ada soalan kedua daripada pihak penaja. Okay. Soalan ke... Wah, KBKK sangat ni. Kebat. Kita ada 20 minit lagi. Okay. So, bear with us. Okay, so soalan daripada pihak penaja. Okay, so daripada konsep tawakal, konsep sabar, konsep reda, adalah tak lagi konsep selain daripada tu yang boleh kita dapat lah. Ada satu sangat menarik. Kalau Abi ingat, dia cakap don't surrender your power to others. Dia cakap kita punya happiness kalau kita depend on orang yang kita sayang, orang yang kita takut dengan orang yang kita benci, kita memang akan sentiasa down dalam hidup. So dia cakap in order to macam maintain the happiness to be ours at all time, macam kita nak sentiasa bertenang, happy dengan diri sendiri, jangan serahkan kuasa kita tu kepada orang yang kita sayang, kita takut dan kita benci. So itu antara konsep yang saya rasa macam a part of reda, tawakal semua tu, kita sendiri sebenarnya kena kawal diri kita daripada surrendering our powers to orang yang salah. Kena jaga-jagalah, which is difficult for me tu, sebab I tend to macam bila orang yang saya sayang tu happy, baru saya akan happy. And then bila dia tak buat saya happy, saya jadi macam tak happy. So that's benda yang kena jaga. Concept of power. Concept of power, okay.
Okay, selain daripada tu, ada nak tambah ke Pakul Razi? Mungkin saya nak, okay, ini mungkin kesesuaian dengan kita semualah, especially korang lah. pada umur-umur kita, kita semua students. Mostly yang ada kat sini ni kecuali Kak Ila kot. Kak Ila lah yang tua sikit. Oh, Kak Ila ada. pada umur-umur kita ni yang selain, selain tengah kerja untuk apa ni, career dan juga belajar, saya rasa kebanyakan pada umur ini juga tak adalah nak kata struggles, tapi dalam proses untuk membina relationship. Saya nak sebut benda ni lah. Buku ni banyak sentuh tentang benda tu. Membina apa ni, hubungan mungkin yang sebelum ni dah ada, mungkin sekarang, mungkin belum lagi. Jadi ada beberapa bab dalam buku ni yang menceritakan tentang, macam Fatih bagi tahu, yang apa ni, dari sudut timing. Kadang-kadang kita rasa kecewa sebab orang lain, kawan dah kahwin, ni dah ada anak, ni dah anak tiga, Kak Ila dah lapan. Kita macam, alamak, aku tak ada pasangan lagi. Tak apa, jangan bimbang. Semua tu adalah timing. Setiap orang akan ada masanya, setiap orang akan ada ketika yang paling tepat untuk orang yang akan Tuhan bagi, dan orang yang paling tepat. Kemudian tentang mencari, kadang-kadang kita meletakkan kebahagiaan kita macam saya beritahu tadi, dengan kita, dengan syarat, maksudnya syarat kita dah ada pasangan, dah ada apa ya, dah assured dengan kita punya bakal pasangan tu, baru kita rasa bahagia. No, kita punya, kita kena terima dengan apa yang Tuhan bagi kepada kita sekarang, tapi kita work for the better self dengan apa yang kita ada sekarang. So jangan, kadang-kadang relationship ni mungkin sekarang yang dah ada pasangan, bakal pasangan tu mungkin rasa masa ni tengah gaduh, yang ni rasa tiba-tiba in the middle of the relationship tu rasa tak sesuai. Buku ni ada cerita benda tu, macam mana nak berhadapan, adakah perlu meneruskan ataupun kena let go. So boleh baca lagi untuk dapatkan panduan macam mana nak berhadapan dengan relationship tu. Silakan. Sebab saya teringat something yang menarik. Dia dekat dalam buku ni juga, selain daripada konsep tawakul, redha semua tu, dia ada terangkan one of the important concept yang saya tak pernah jumpa dekat tempat lain. Tak tahulah, saya first time jumpa kat buku ni, maybe dah ada kat tempat lain, which is the concept of love and hate. And love and hate kat sini bukanlah couple or semua tu je, banyak benda, family, kawan-kawan, everything lah kan yang kita love and hate. So bukunya ada terangkan macam mana love and hate tu actually ada satu macam wavelength yang quite sama. So dua-dua ni, benda ni boleh menyakitkan kita kalau kita tak jaga dia punya power yang dia ada over kita. So last-last dia cakap, don't love too much, don't hate too much, and then you'll be happy. Nah, macam tu. Betul-betul saya setuju tu. So selain daripada konsep tawakul, redha, kita juga ada dalam buku ni juga menceritakan macam mana kita punya nak uruskan kita punya relationship dan juga love and hate lah. Okay. So saya rasa saya ada beberapa soalan lagi daripada dan kita akan move kepada soalan daripada penonton pula lah lepas ni. Okay, so soalan saya yang mungkin yang beberapa yang terakhir lah. Okay, so who do you want to read this book? Siapa yang awak rasa perlu baca buku ni dan awak nak dia baca buku ni? Semua. Saya recommend semua. Sebab macam Murabi cakap tadi, semua orang ada masalah yang tersendiri, yang ada orang tunjuk, ada orang tak tunjuk. Ada kawan yang cerita kat kita, ada yang tak. So dalam banyak-banyak chapter ni, probably at least one of the sentence might be applicable to you lah. Setuju. Kita ada Syekh Nazir kat sini ni, orang psikologi. Tak pernah jumpa tuan lagi ni, nama je duk baca. Tak nak jawab soalan lagi. Dia buku ni, kalau bukan most of the book, kalau bukan semua, kalau bukan most, at least some parts of the book tu akan relate dengan diri. Tak, yeah. Saya rasa tak ada orang yang tak related kot, akan ada lah. So bila kita baca tu, psychologically bila benda tu resonance dengan kita punya internal struggle tu,
kita akan tend to dengar apa yang dia nak nasihat. Sebab tu kita jumpa kaunselor, sebab kaunselor akan bantu kita, sebab kita rasa kaunselor tu boleh faham masalah kita, dan bila nak kaunselor tu bagi nasihat, kita boleh ikut. So ini somehow macam kaunselor yang bertulis, bila kita boleh resonance dengan apa masalah yang dalam diri, oh dia pun faham juga masalah aku. So macam mana nak buat? So ini nasihat dia bagi tahu. So semua orang patut baca. Ya, semua orang patut baca. So boleh dapat kan? Dengan harga RM50 ataupun RM40. Tak boleh bagi sewa Oh, sewa pun boleh. Okay, siapa nak sewa ataupun nak pinjam buku boleh pergi jumpa dengan Fatin dengan Pakar Razilah. Okay, so saya dengar buku ni antara buku yang sangat best selling lah. Okay, so do you think the book deserve the hype? Yes. Macam memang patut ke buku ni deserve the hype? Sebab dia antara yang best selling juga kan? Saya seorang yang sangat positif dengan semua jenis buku. So mana-mana buku pun patut di-hype kan? Patut di-hype kan, ya. Patut mencinta buku. Dan saya memahami kenapa buku ini hype pada zaman sekarang. Pada era. Dan saya faham market price pula. Market mana yang hype dengan buku-buku yang macam ni. Dia buku macam ni, kalau dah bagi kat orang yang memang dah selalu belajar agama, dia macam, dia tak tentu sangat. Sebab benda ni aku dah tahu. Dia macam benda boleh relate. Tapi bagi orang yang tak suka buku, sebab buku ni bercerita tentang buku agama, tapi dia bukan buku yang berat, tahu tak? Dia bercerita tentang agama, tapi dengan secara santai, dengan secara apa ni? Tapi somehow orang boleh relate, oh benda ni ada sebenarnya dalam agama kita. Jadi orang akan rasa lebih beragama. Lebih dekat dengan Tuhan. Okay, so saya dengar juga yang author ni adalah seorang yang sangat hebat lah. Okay, so dan beliau juga telah menulis beberapa buku yang lain. So would you want to read another book by this author? Or saya rasa Fakhrul Razi pun mesti pernah baca juga buku dia yang lain kan, betul tak? Tak. Okay, so would you want to read another book by this author? I've read another one daripada dia, Call Upon Him. Tapi saya suka The Art of Letting God lagi. Because Call Upon Him macam step by step dia ajar kita macam mana nak berdoa. Which is good. But saya jenis yang berdoa tak ikut step. Jadi saya rasa saya suka something yang lebih lebih abstract, not step by step, not something guideline, macam tu lah. Dan dia ada lagi satu buku, You Are Love, yang tu pun best. Tapi yang tu saya tak baca lagi. You Are Love lah, saya pun dengar juga buku tu. Okay, so saya rasa ramai yang dah tak sabar nak tanya soalan ni. Okay, boleh tak kita move kepada soalan-soalan daripada penonton? Okay, so siapa-siapa yang ada soalan boleh buka mic untuk cakap ataupun boleh tulis komen lah. Okay, so kita ada beberapa soalan dah. Okay. So why too much love can cause problem? Ini soalan daripada penonton. Why too much love can cause problem? Untuk saya. Why too much love can cause problem? Actually saya dah nampak soalan ni tadi, lepas tu saya cepat-cepat cari dalam buku ni. Okay, kalau dah beli nanti buku ni, boleh pergi page 114. Dia cakap somehow menjawab soalan jugalah. Why too much love can cause problems? Sebab tanpa kita sedari, sebenarnya love tu ada immense power daripada diri kita. Macam kita buat apa-apa, kita teringat benda yang kita sayang ke, orang yang kita sayang ke, apa-apa yang kita buat semua kita akan relate dengan love, dengan apa yang kita suka. So dia cakap bila kita ada immense power pada benda tu, so dia occupy kita punya powerful resource, which is our mind. So bila benda tu ada menguasai minda kita, apa-apa yang kita buat akan affected by that love. So if that love, contohnya gaduh dengan pasangan ataupun something yang you sayang tu pergi buat selama-lamanya, family members yang hilang semua tu, and benda tu dah menguasai otak kita sampai intoxicated, so benda tu jadi tak baik untuk kemaslahatan diri kita. Macam tu lah. Betul ke kemaslahatan? So kenapa too much love cause problem? Sebab dia occupy otak kita. So once thing occupy otak kita, we cannot think straight anymore if kita tak kawal.
Okay. So adakah menjawab soalan Cik Muhammad Nazir bin Nazari? Okay, saya rasa saya nak menjawab soalan lah. Okay, ya betul Faizah Hamdan, too much of anything is poison. Everything must be in moderation. Okay, so Nasuha tanya soalan klise dia kata, tapi nak tanya juga. So macam mana nak mupuk minat baca-baca buku ni? Ha, so, orang yang tak pernah baca buku rasa macam payahnya nak start baca buku tu kan? So ada tak tips ataupun cara untuk kita mumpuk minat untuk baca buku ni? Soalan ni dah ada, apa ni, jawapannya dah ada dalam soalan tu. Pupuk kan? Benda nak memupuk ni, memupuk ni dia kena, pada saya it's matter of process jugalah. Kita, macam kita buat research untuk achieve at certain level of researcher tu, kita kena lalui zaman-zaman yang kanak-kanak belajar membaca, belajar buat research, kemudian pandai, kemudian barulah sampai ke tahap kita dwell, kita betul-betul memahami ataupun menjiwai research tu. Buku ni pun kita boleh baca dengan buku-buku yang sesuai dengan level. Macam buku macam ni sesuai lah untuk, saya rasa lah, saya rasa. Mulakan dengan buku-buku yang sesuai dengan kita dulu. Mungkin yang ringkas-ringkas, yang simple-simple. Sebab setiap achievement tu akan jadi momentum baru untuk kita lebih membaca. Kadang-kadang satu buku, kadang-kadang kita demotivated bila baca buku sebab tak habis. Baca buku, oh yang ni tak habis, baca dua bab tak habis. Pada saya, saya suka, mungkin yang ni boleh pakai, mungkin tak boleh pakai. Saya suka yang Yuval Noah Harari punya nasihat. Ingat tak dulu saya pernah share tentang Yuval Noah ni, orang tanya dia macam mana dia baca buku. Dia kata, saya cuma akan baca first 10 pages. Saya baca first 10 pages of the book. Kalau buku tak menarik, dia tinggal je. Maksudnya, tak habis buku tu bukan satu benda yang pelik. Dia biasa je. As long as kita dapat apa yang, kita dah dapat something, bila kita baca buku tu, kita rasa, oh, buku ni sesuai. So, kita baca je lah. Kalau tak sesuai, tinggal. Baca buku lain. Sampailah kita rasa, oh, this is the genre yang sepatutnya aku baca. Kita baca genre yang sesuai. Mungkin novel, tak ada masalah. Novel pun okay. So, pupuk. Betul. Saya rasa kena pilih jugalah genre apa yang kita minat. Ada orang minat fiction, ada orang minat non-fiction dan sebagainya. Ada orang minat buku motivasi. So, boleh pilih buku yang mana kena dengan kita punya jiwa lah. Okay. So, kita ada soalan yang seterusnya. Okay. How do we know if we forgiven somebody and have completely moved on? Okay, so macam mana kita nak tahu kita sudah maafkan orang tu? Mungkin kita rasa macam, oh okay hari ni, tapi mungkin esok kita rasa macam rasa lagi kat hati kita tu apa dengan perbuatan yang orang itu buat lah. So macam mana kita nak tahu kita dah maafkan seseorang? Yang ni pun ada dekat dalam buku tu juga, dekat chapter yang saya suka tu, Leave Your Enemies to God, which is kalau dah beli nanti orang tika akan tanya nak pinjam. Page 75, dia bagi step by step. Ada buka tadi. Ada 6 point nak murabi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Dia tanya, contohnya, are you still interested to know about them? Do you feel your blood boiling when you hear their name being mentioned in a conversation? Do you feel awkward when you bump into the person? Are your emotions still at the mercy of your senses being triggered by old memories? So if kita boleh jawab no, then oh, okay, probably aku dah memang betul-betul move on. But if we answer yes, then yeah, we need to work on forgiving and moving on from the person. Okay, saya rasa tu pun menjawab soalan juga lah. Okay, so boleh teruskan baca buku ni untuk tahu macam adakah kita ni betul dah memaafkan. Okay, so ada soalan yang lain lagi, kejap ya. Banyak. Okay, so semoga semua amboi anak dua baru ha. Okay, by the way, Kak Ila tak pernah hajar lagi this book but really excited to get one, seriously. Overall, my mind. Sama ada tinggal ni, kita perlu attach dengan Allah. Trust Allah only, nak kenal Allah bila kita ada macam-macam ujian Allah lagi. Ya betul, ujian tu sebenarnya mendekatkan kita dengan pencipta. Okay, biasanya buku ni Fatih nak buat pinjam. Okay, Kak Ain nak pinjam buku. Okay, so siapa nak pinjam lagi? Boleh sewa, boleh pinjam. Okay, is it bad? If we are, if it,
Okay, is it bad if we are not able to forgive and forget? Teruk sangat ke kalau kita ni tak boleh maafkan orang? Macam itulah. So, apa pendapat para panel kita? Apa? Murabi boleh pergi dulu. I'm not going to judge bad or not bad here. Tapi kenapa dia mengajar kita untuk forgive and forget ni adalah untuk kita kebahagiaan kita tu jangan letakkan pada orang lain. Bila kita tak forgive and forget, state kita tu kadang-kadang bila kita terfikir pasal dia tu menyebabkan kita macam tadi boiling, kita rasa nak marah, kita rasa. So benda-benda tu akan affect life kita. So dia ajar benda supaya kita forgive ni supaya kita boleh move on. The only happiness yang kita akan dapat adalah dengan tidak bergantung kepada orang lain, sama ada bergantung kerana sayang. Bila orang tu tak ada, kita jadi sedih, kita tak boleh nak move on. Ataupun kerana benci, bila kita, apa tadi satu lagi tu? Benci, sayang, marah, takut. So hubungan-hubungan kita dengan orang lain, sama ada kita terlalu sayang, kita terlalu takut ataupun kita terlalu benci, menyebabkan kita affected our life, itu yang kita tak nak. Kita nak supaya kebahagiaan kita tu adalah kerana apa ni, hubungan kita, relationship kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah. Pada saya tambah sikitlah. Okay, so mungkin apa, hubungan dengan manusia ni antara salah satu benda yang kita perlu jagalah. Okay, so walaupun kita semacam tak boleh maafkan, okay, so in case kalau orang tu tak minta maaf ke, mungkin kita rasa suka sikit untuk kita maafkan sebab dia tak pernah minta maaf, kenapa kita nak maafkan? Macam itulah. Mungkin pada pandangan saya macam itulah. So mungkin kita boleh sebagai seorang yang pernah juga buat salah, kita juga perlulah minta maaf jika kita rasa kita ada buat salah kat orang. Ni setiap hari kita perlu minta maaf dengan orang. So kita dah minta maaf, we've done our part. So it's their part lah untuk memaafkan kita juga, macam tu. Okay, so kita ada nak tambah sikit lah sebab ni boleh kan? Apa tu nama dia, is it bad? Dalam buku ni saya tak ada jumpa dia cakap, betul tak Murabi boleh check, we must forgive people on the spot. Macam tu, dia tak ada cakap macam tu. So it's like forgiving people tu pun takes time and benda tu process. Dia memang sebab yang tadi pun dia bila dia bagi list nak tahu kita masih marah dekat orang tu ataupun tak, dia cakap how much further you need to go in order to get there. Maksudnya memang proses. Benda tu sebelum kita betul-betul boleh betul-betul maafkan dia, biarkan diri kita go along with the process dulu. Doa dekat Allah supaya kita boleh maafkan dia and move on, and doa dekat Allah supaya dia dah macam dijauhkan ke daripada kita so that kita macam boleh lupa. And slowly, and ada satu buku yang saya baca which is not buku ni tapi macam related, and I hope my friend especially boleh tahu benda ni. Murabi pun boleh betulkan kalau salah. Dia cakap kalau kita ada tak maafkan sesama orang tu in our last checkpoint before kita satu hari nanti masuk syurga, so at that checkpoint kita akan kena berhenti and bermaaf-maafan sebelum kita masuk. So takut kan, checkpoint ni dah nak masuk dah ni, kan ada patah balik ke belakang kan. So why not we forgive and forget so that dekat checkpoint tu kita lepas. Macam tu lah. Hopefully yang tu bolehlah memujuk hati tu untuk memaafkan. Tak mudah nak maafkan tapi saya harap kita semua boleh maafkan. So maafkan orang lain dan juga maafkan diri kita sendiri jugalah. Okay. So kita ada soalan seterusnya. Okay, ada pujian ada daripada Nur Faizah Hamdan. Terbaik keputusan Fatina Fakhrul, sangat menjawab soalan. Okay, so Encik Muhammad Nazir tanya-tanya, how this book can help us now in our reality SPG? Oh, mungkin saya boleh dulu. Saya mungkin nak petik dari chapter 3 buku ni untuk jawab soalan. Apa tadi? Syekh Nazir. Buku, kalau chapter 3 buku ni dia cerita tentang the meaning of surrender. Ustaz Mizi ni cerita ataupun ajar kita apa maksud yang dimaksudkan dengan tawakal ataupun tawakul tu sendiri. Dia ada dua
dua benda yang berbeza. Mungkin dalam kita buat research, dalam kita study ni, sama ada kita betul-betul yakin dengan apa kita buat sebab kita bagus kan. Buat lab, dapat result. semua lah. Jadi kita yakin dengan apa yang kita buat tu menyebabkan kita lupa yang di sana sebenarnya ada Allah yang menentukan di sebalik tu. So dia ajar balik kepada kita, sebenarnya walaupun kita bagus, tapi ada Allah yang yang perlu kita bersandar juga. Ataupun satu lagi, another opposite point adalah adakah kita ni jenis berserah aje, kerja tak buat, tawakal je, apa ni, doa aje pun tak boleh juga. Jadi surrendering ataupun spiritual surrendering ni, ataupun tawakal ni, ataupun tawakul ni adalah kita buat dulu. Dia jawab dalam bab yang ke bab kelima, God begins where you end. Bila kita buat betul-betul, bila kita dah habis tu, baru kita berserah. So God begins, tawakal itu bermula, Allah akan buat kerja dia apabila kita dah habis buat betul-betul lah. Bukan sekadar kita dah habis buat betul, tak ada Tuhan pun tak betul, kita tak buat, tinggal kat Tuhan dia pun tak boleh juga. So ada satu kisah ni di mana sahabat Nabi tanya Nabi Muhammad, perlu tak dia ikat unta ni, betul tak? Rasa Nabi Muhammad cakap, ikatlah unta tu dan tawakal kepada Allah. Maksudnya usaha dulu and then baru bertawakal. Betul. Ada dalam buku ni. Oh, ada dalam buku ni. Ha. So boleh baca buku ni lah. Okay, thank you buat kupasan yang sangat informatif dan relatable. Okay, so ada lagi tak soalan daripada para penonton? Para peserta? Oh ya, sebelum kita habiskan program kita ni, saya nak ingatkan lagi lah, jangan lupa register dan sila bagi feedback and suggestion or apa-apalah di link Google Form yang disediakan. Sebab kita ada sediakan hadiah ataupun sedikit cendera hatilah kepada semua peserta. Okay, so ada lagi soalan? Tanya last word from panel. Okay, so ada anything that you want to bagi tahu sebelum kita tamatkan program kita pada pagi ini? Ada tak any last word yang nak bagi tahu ataupun nak sampaikan kepada kita punya penonton pada pagi ini? Satu lagi saya nak share yang Ustaz Mizi ajar kita. Kejap saya lupa bab berapa. Tapi, no, 141. Ini amalan yang kita boleh buat lah bila kita berhadapan dengan kesusahan dalam hidup. Setiap orang ada kesusahan tersendiri. Ustaz Mizi ajar kita pilih satu nama dalam 90 nama Asmaul Husna tu. Kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Boleh tengok go through, tengok maksud dia. Pilih satu yang kita rasa sesuai dengan situasi kita. Mungkin kita rasa susah dalam financial contohnya, contohlah kan. Mungkin kita boleh guna Ar-Razzaq yang memberi rezeki. So guna zikir tu, dia ajar read gently with your palm resting lightly on your chest. Kan? Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Ya. Jangan bimbang, Allah Maha memberi rezeki. Jangan kira, baca je. Dan kalau kita kira, duk fokus pada kira pula berapa ni? 100, 200 tak? Baca je. So pilih salah satu, kemudian baca je. Ar-Razzaq ataupun yang tengah mencari cinta. Al-Wadud, contoh. Murabi tak boleh baca itu. Tak, cinta juga. Cinta yang berterusan. Okay. Kalau dari saya pula, actually satu muka surat je lepas yang Murabi cakap. 141, saya 142. Satu je, last word from me lah. Kalau ada rezeki untuk semua orang baca buku ni, pergi muka surat 142 dan baca banyak-banyak kali God never sleeps. So perenggan tu memang membuatkan saya macam boleh kalau tengah kusut ke apa, memang boleh rasa tenang balik. And kalau rasa macam tengah down sangat-sangat, boleh sedikit uplifting lah, sebab dia memang betul-betul cakap Allah tu tak tidur. Dia tahu semuanya. Dia tahu kita sedih, dia tahu kita gembira, dia tahu siapa yang tengah aniaya kita, dia tahu apa rezeki kita untuk masa depan. Dia even tahu sel kita dekat lab tu hidup ke tidak. Semua dia tahu. So baca perenggan ni bila rasa susah,
And ingat yang memang Allah tu tak tidur. Orang yang tak tidur, tak ngantuk, tak apa ni, dia sentiasa alert, jaga kita. So like he's the best protector we can ever have lah. And kita beruntung sebab kita memang ada dia, memang tak pernah hilang. Okay, insyaAllah.